Your Honor, would like to proceed with second factual witness. Thank you. Boleh kami hadirkan Bapak Martin Alaida? Terima kasih, Saudara Martin. Saudara sudah siap? Siap. Tolong didengarkan pertanyaannya, ya, dan tolong dijawab, ya, sejujurnya, sejelas-jelasnya, ya, karena ini penting buat kami, buat kita semua. Baik. Baik. Terima kasih, saudara saksi. Saya ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi kepada saudara pada saat tahun 1965. Tolong saudara jelaskan. Terima kasih. Majelis Hakim yang saya muliakan, prosekutor, legistar yang saya hormati, saudara hadirin yang berbahagia. Saya bekerja sebagai wartawan Harian Rakyat di Jakarta sejak 1963. Setelah peristiwa terjadi, saya dan 4 teman saya ditangkap oleh operasi Kalong yang dilancarkan oleh Angkatan Darat dan dipimpin oleh seorang Kapten Resimen Para Komando Angkatan Darat, Kapten Suroso. Saya dan teman-teman saya ditempatkan di kamp militer, di kamp konsentrasi yang terletak di seberang Jalan Budi Kemuliaan. Komando Distrik Militer 0501 Jakarta Pusat. Maka di seberang jalan itu ada gedung tua, gedung sekolah yang sudah tidak dipakai, itu dikelilingi dengan kawat berduri. Dan di sana, ketika saya masuk, ada sekitar 300 tahanan. Ruangan interogasi terletak di kantor Komando Distrik Militer 0501, dan di sebelahnya ada dapur, dan tahanan-tahanan wanita ditempatkan di sana. Saya dan kawan-kawan perjuangan saya percaya bahwa Wakil Ketua II Partai Komunis Indonesia, kawan Nyoto, dibunuh pada akhir November 1965. Tetapi istrinya, Sutarni, dan 5 anaknya disekap di dapur dari Komando Distrik 0501 di mana Operasi Kalong bermarkas. Tarni ditangkap, dijebloskan ke kamar itu bersama 5 anaknya yang tertua, antara 7 atau 9 tahun, perempuan. Dan yang paling kecil adalah 2 bulan. Interogasi, karena namanya Operasi Kalong, operasi ini bergerak seperti kalong.
Interogasi berlangsung selalu tengah malam dengan menggiring tahanan yang akan diperiksa menyeberangi Jalan Budi Kemuliaan dan diperiksa dan disiksa dengan berbagai rupa di ruangan interogasi. Kira-kira beberapa langkah dari ruangan interogasi itu, seperti saya katakan tadi, ada dapur di mana Tarni dan kelima anaknya ditahan. Juga aktivis-aktivis perempuan di situ, juga termasuk kekasih saya yang sekarang menjadi istri saya. Maaf, setiap kali interogasi yang diiringi dengan penyiksaan, Ibu Tarni, orang-orang dewasa di dalam dapur itu terbangun karena teriakan dari orang yang disiksa. Dan terkadang anak mereka juga terbangun. Pemimpin redaksi saya, Mula Nebaho, dia dikirim ke dalam kam di mana saya berada. Dan dia mengatakan kepada saya, sudahlah, saya yang bertanggung jawab. Dan dia duduk, dan dia membuka bajunya. Dan di sana saya menemukan luka yang diakibatkan oleh pukulan ekor pari. Jadi dried spiky tail of stingray fish. Jadi babak belur dan luka itu masih berdarah ketika bajunya dibuka. Dan satu-satunya obat yang tersedia adalah beras dan kencur. Mula Nebaho, menurut dia, di kamar interogasi disuruh jongkok, membuka baju, dan dia distrum, dan dia dipukul dengan ekor pari tadi. Tetapi ini orang luar biasa. Seorang tentara yang menyaksikan itu mengatakan kepada saya bahwa dia tidak berteriak. Dia hanya menggigit. Sesudah distrum dan dipukul dengan ekor pari, dia diangkat, dimasukkan ke dalam bak mandi yang terletak di belakang dapur. Dikeluarkan dari sana, dia disuruh menghabiskan satu piring penuh sambal. Saya tidak sampai setahun ditahan. Saya tidak bisa menjawab mengapa saya dibebaskan. Apakah karena saya muda dan ganteng? Tetapi saya percaya saya dibebaskan karena di kantong saya tidak ditemukan nama yang lain kecuali nama dari ayah saya dan surat-surat cinta saya dengan junjungan hati saya, pacar saya yang menjadi istri saya. Surat orang tua saya itu berbunyi, dia semacam wasiat, karena pada awal saya kira akhir atau awal 66 mereka akan berangkat menunaikan ibadah haji yang pada waktu itu memerlukan waktu 3 bulan. Di surat itu disebutkan pembagian harta
yang kalau mereka meninggal, rumah ini buat saya, tanah itu buat si Polan. Perlu saya tambahkan, saya tidak lahir di Jakarta, saya lahir di Tanjung Balai, di Sumatera Utara. Surat kedua adalah surat-surat cinta saya dengan kekasih saya. Saya tidak bisa mengatakan apakah karena dua surat itu saya dibebaskan. Tetapi seperti tadi Saskia Wieringka mengatakan, administrasi tentara memang kacau dan korbannya adalah kami. Setelah dibebaskan, saya menemukan penjara yang lebih besar daripada hanya sekedar satu sel. Saya tidak punya teman. Kadang-kadang saya berjalan mengikuti rel kereta api sampai 30 kilo untuk mencari teman. Bagaimana harus hidup? Seorang wartawan, seorang penulis, seorang guru, malahan seorang dalang, tidak boleh kembali kepada lapangan mereka. Keterampilan saya satu-satunya adalah menulis. Selain wartawan, saya juga menulis cerita-cerita pendek. Saya menulis beberapa cerita pendek, dan tentu saja dengan mengganti nama. Nama saya, Saudara Prosekutor, bukanlah Martin Aleida pada waktu itu. Nama saya adalah Nurlan. Hakim yang saya muliakan, prosekutor yang saya hormati, nama adalah penting. Dia adalah pemberian orang tua saya. Dan saya harus menggantinya sendiri tanpa mereka. Dan dengan beberapa cerita pendek itu, saya melamar dan bisa bekerja di majalah Tempo. Tetapi beberapa tahun kemudian, saya dipanggil dan diinterogasi sebanyak 3 kali. Tekanan psikologis yang saya alami adalah bahwa yang memeriksa saya itu adalah kawan saya sendiri. Jadi interogasi berjalan dengan lancar karena pengkhianat ini tahu saya siapa. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Prosekutor. Baik, saudara saksi, tadi ada beberapa sahabat Anda katakan, ada beberapa sahabat yang ditahan. Bisa Anda sebutkan siapa-siapa saja namanya, dan apa yang mereka terima pada saat di dalam, bersama Anda dalam satu tahanan di Kodim 0501? Ditangkap dan ditahan bersama saya, pertama, Putukooka Sukanta, dia masih hidup. Kedua, T. Iskandar AS, dia wartawan juga. Tetapi kemudian juga dia bisa bekerja di majalah Tempo. Dan dia termasuk wartawan Tempo yang menerima hukuman percobaan 1 tahun. Karena masalah penulisan yang menjadi perkara. Ketiga, seorang pelukis yang saya lupa namanya, maaf. Yang dua lagi adalah satu pembantu dari Saudara Putukooka Sukanta, karena kami bersembunyi di satu rumah khusus. Kemudian yang satu lagi adalah adik dari seorang pelukis yang bernama Marah Jibang. Yang paling menderita di antara kami adalah Saudara Putukooka Sukanta. Karena di kantongnya ditemukan sejumlah nama. Karena Jenderal Nasution
menyerukan penumpasan sampai akar-akarnya, maka yang dicari adalah nama. Tidak peduli apakah orang itu komunis atau tidak, apakah dia bayi atau orang tua. Dan saudara Putu Oka Sukanta menolak untuk mengatakan siapa itu. Dan dia sama seperti saudara Mula Daimaho, kalau tidak lebih kejam, menerima penyiksaan serupa. Apakah itu terjadi setiap hari, setiap jam, atau setiap waktu? Operasi Kalong ini adalah operasi yang memuaskan pihak Angkatan Darat. Karena mereka lah yang menangkap orang seperti Suparjo, orang seperti Sudirman. Karena mereka memanfaatkan orang-orang yang tidak tahan disiksa untuk mencari orang-orang yang dituduh komunis yang dianggap bersalah walaupun mereka tidak berdosa. Jadi nama itu yang menjadi penting buat mereka untuk mencari orang dalam rangka apa yang disebutkan red drive di seluruh negeri. Saudara saksi, apakah sampai sekarang Anda tahu mengapa Anda ditangkap dan ditahan dan diperlakukan seperti? Seperti saya katakan dan ditegaskan oleh Saskia Wieringka, administrasi itu begitu kacau. Kita tidak tahu, dan ketika ditangkap, saya tidak mendapat apa-apa kecuali todongan pisau yang kemudian di belakang adalah dua truk atau dua jeep saya kira dari tentara. Tidak ada surat, tidak ada apa-apa. Mengapa saya ditahan? Saya tidak tahu. Dan mengapa saya dibebaskan? Saya juga tidak tahu. Inilah negeri saya pada waktu itu. Dan beginilah kekuasaan memerintah negeri itu. Saudara saksi, selain dari Kodim 0501, apakah ada yang terlibat atau apakah ada instruksi lain oleh siapa? Atau apakah Anda tahu siapa yang memerintahkan proses penangkapan itu? Seperti saya katakan, markas komando daripada Operasi Kalong itu terletak di Komando Distrik Militer 0501 Jakarta Pusat. Ini pastilah Angkatan Darat. Ini bukan kelompok geng gelap, ini pasti Angkatan Darat. Dan Operasi Kalong ini memiliki beberapa tempat. Antara lain tadi sudah disebutkan oleh saudara Pejo Untung yang terletak di Jalan Gunung Sahari. Tetapi itu yang pusatnya adalah di Kodim 501, yang kalau saudara pergi ke sana, gedung itu sudah tidak ada. Kamp konsentrasi itu pun sudah tidak ada. Di situ sekarang berdiri Indosat. Terkait 300 orang yang Anda katakan pada saat Anda ditangkap, apakah semuanya merasakan atau diperlakukan seperti Putu Oka atau seperti Iskandar AS, atau mungkin ada hal lain yang mungkin Anda dengar atau Anda lihat yang terjadi pada 200 tahanan? Tidak semua mereka disiksa. Saya kira tidak sampai separuh dari jumlah itu. Dan jumlah yang 300 itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Karena dari sana juga bisa dibebaskan seperti saya. Tetapi banyak juga yang dikirim ke penjara, ke Cipinang, ke Salemba, atau ke Tangerang. Jadi angka itu dia berubah dari saat ke saat. Oke, saya lanjutkan saudara saksi ya. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan
saudara tidak tahu alasan kenapa saudara ditahan. Tapi saudara juga menjelaskan bahwa sampai tahun 1963, saudara adalah wartawan Harian Rakyat. Nah, apakah menjadi wartawan Harian Rakyat itu yang menyebabkan saudara ditahan? Saya perlu jelaskan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa Harian Rakyat itu selalu dipersepsikan dan dinyatakan sebagai organ media resmi Partai Komunis Indonesia. Boleh saya jawab, saudara jawab? Terima kasih, saudara prosekutor. Tapi saya harus mengoreksi satu hal. Silakan. Saya bekerja mulai dari tahun 1963. Oh, bekerja dari 1963, ya. Oke. Harian Rakyat itu berafiliasi kepada Partai Komunis. Saya percaya pada sosialisme. Dan saya yakin Partai Komunis bisa membangun tatanan masyarakat sosialis di Indonesia. Tetapi saya tidak membawa kartu anggota Partai Komunis Indonesia. Saya tidak mengerti dan tidak pernah dikatakan bahwa saya ditahan, diperiksa karena saya seorang komunis. Saya tahu, kita menduga-duga, apakah memang saya karena saya sebagai wartawan Harian Rakyat makanya saya diperiksa. Sekarang saya bertanya, mengapa saudara T. Iskandar AS yang adalah wartawan Bintang Timur juga diperiksa? Jadi semua ini adalah dugaan-dugaan yang kita tidak pernah tahu. Dan yang saya hadapi ketika saya akan dikeluarkan, dibebaskan adalah saya disuruh mengisi mungkin sekarang yang namanya proses verbal. Itu hanya mengisi nama, pekerjaan, kalau saya tidak salah tempat dan tanggal lahir, kemudian tidak jelas apakah alasan ditangkap. Cuma saya mengisi satu kolom yang menyebutkan bahwa saya adalah wartawan yang meliput Kota Praja Jakarta. Ini saya sembunyikan, ini sebetulnya semacam persembunyian. Sebenarnya pada taraf terakhir saya adalah wartawan yang meliput kegiatan Presiden Soekarno. Itu saya tanda tangani dan saya lupa apakah ada surat tanda bebas dari tahanan, saya sudah lupa. Yang penting bahwa saya melihat orang menderita. Apa yang menyangkut pada diri saya tidak terlalu lengket dalam ingatan saya. Saudara faktual bekerja sebagai wartawan Harian Rakyat. Ya, walaupun saudara mengatakan bahwa saudara tidak punya kartu anggota Partai Komunis Indonesia. Tapi tanpa kartu anggota Partai Komunis Indonesia, apakah saudara anggota Partai Komunis Indonesia? Saya pernah disumpah sebagai anggota Partai Komunis. Dan saya bangga untuk itu. Ketika itu umur saya baru 20. Dan saya mendapat pintu untuk bakat saya sebagai penulis. Ketika saya mereka berikan kesempatan untuk menulis beberapa cerita pendek di Harian Rakyat. Yang setiap hari memuat cerita pendek. Saya tidak menyesal pada pilihan saya ketika saya muda. Dan kalaupun akhir hidup saya seperti ini, saya merasa saya punya cita-cita. Saya adalah manusia. Saya bangga bahwa saya punya cita-cita walaupun semua orang mengutuk apa yang saya cita-citakan itu. Saya menghargai pilihan-pilihan politik yang saudara punya, ya.
Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan itu karena saudara diinterogasi sebagai tindak lanjut dari operasi Kalong. Sementara saudara mengatakan saudara tidak tahu ditahan karena apa. Nah, apakah dalam interogasi yang dilakukan tengah malam, interogator pernah mengatakan bahwa saudara ditahan karena saudara anggota Partai Komunis Indonesia? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada alasan lain yang dikatakan oleh interogator? Tidak ada. Tidak ada alasan lain. Okay. Dan saya tidak perlu bertanya. Oke. Okay. Saudara menyaksikan begitu banyak penyiksaan. Saudara melihat istri Nyoto, ya, saudara bertemu dengan pemimpin redaksi Harian Rakyat yang disiksa dengan ikan pari. Nah, selama Anda diinterogasi, selama Anda diperiksa, ditahan selama 1 tahun, penyiksaan-penyiksaan apa yang dilakukan terhadap Anda? Saya termasuk orang yang beruntung dari sekian juta manusia yang dituduh terlibat. Saya tidak disentuh apapun. Saya hanya disuruh mengisi ketika saya akan keluar semacam proses verbal. Dan saya tidak mengerti, ini mungkin nasib atau apapun, saya tidak bisa menjelaskannya. Beberapa bulan setelah saya ditahan, saya diangkat sebagai semacam lurah. Jadi kamp konsentrasi itu dijaga tidak hanya oleh Angkatan Darat, tetapi juga pasukan-pasukan pertahanan sipil yang misalnya bertugas di kantor pos besar, yang bertugas di kantor telepon, dan mereka bergilir. Nah, ketika mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap tahanan, apakah mereka ada yang lari atau tidak, maka sayalah yang membacakan nama-nama dari tahanan tadi. Itulah fungsi saya sebagai lurah sampai saya dibebaskan. Dan perlu saya jelaskan, setelah saya dibebaskan, saya masih harus memenuhi kewajiban melapor setiap minggu sampai saya sudah lupa, mungkin bulanan. Kemudian dimundur sampai 2 minggu sekali, dimundurkan lagi sampai 3 bulan sekali, dan akhirnya secara sepihak saya yang memutuskan untuk tidak melapor lagi. Sama juga halnya ketika saya menjadi wartawan majalah Tempo, setelah diinterogasi saya diminta untuk melapor tiap minggu ke markas Kodam Jaya. Kemudian 2 minggu sekali. Tetapi yang jahat adalah saya ingin mereka jadikan sebagai informan mereka. Mereka bertanya, apakah saudara kenal Sinar Keitimo? Saya katakan, saya kenal. Tetapi saya tidak meliput masalah-masalah politik. Saya meliput olahraga dan kedokteran. Jadi ini saya kira tekanan-tekanan psikologis untuk membuat seorang manusia menjadi pengkhianat. Inilah yang harus saya hadapi. Oke, saudara saksi, kita semua sudah mendengarkan keterangan saudara, dan keterangan itu sangat membantu. Ya. Kami tentu sangat bersimpati dengan Anda yang mengalami hari-hari yang sulit. Ya. Nah, sebelum saudara, saya persilakan untuk kembali ke tempat. Apakah ada hal yang lain yang saudara ingin kemukakan? Sebagai korban, saudara prosekutor masih ingat ketika majelis hakim belum masuk ke dalam ruangannya, saudaralah yang saya jabat tangannya. Karena Anda mengulurkan tangan kepada saya sebagai korban. Dan tidak ada orang yang lain
yang melakukan itu buat kami. Kepada hakim yang mulia, saya percaya hati Anda adalah emas, keberanian dan kebijaksanaan Anda. Saya harapkan menghasilkan sesuatu yang memberikan sinar, kalau bukan matahari, buat budaya bangsa saya yang sudah dihancurkan selama lebih dari 30 tahun. Iya, mau ditanya. Yang mulia, terima kasih. Terima kasih, saudara saksi. Thank you very much indeed.